Siaran langsung memang bikin deg-degan. Apa jadinya jika aksi lucu-lucuan justru mengudara di televisi? Reporter kami, Bayu Pradana, pun viral di media sosial. Ada Bayu Pradana dan juga Kevin Pakan. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, seperti apa suasana liburan di tempat Anda saat ini? Ini mana kok gak telpon? Ada-ada saja kejadian saat siaran langsung iNews siang pada tanggal 16 Mei lalu. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, seperti apa suasana liburan di tempat Anda saat ini? Ini mana kok gak telpon? Potongan video ini pun viral di media sosial. Bukan karena kata umpatan, justru warganet dibuat tertawa dengan ucapan Bayu yang keceplosan karena kesalahan teknis. Sontak hal ini menjadi hiburan tersendiri bagi warganet di tengah menikmati libur Lebaran. Beragam komentar lucu pun dilontarkan warganet di media sosial. Atas insiden yang terjadi, Bayu Pradana pun menyampaikan permintaan maaf di Instagram story miliknya. Ia pun menjelaskan kejadian sebenarnya hingga muncul kata umpatan. Banyak komentar lucu muncul setelah menonton potongan video Bayu tadi. Saya sekarang bersama Bayu Pradana. Bayu, kamu lagi ada di mana sekarang? Halo, lagi. Sekarang kita ada. Ya, oke. Ini sudah mewarnai malam ini. Ini lagi di mana? Tadi soalnya nge-freeze. Tadi kalau tadi bukan gaya kuyuk-kuyuk kan, memang lagi nge-freeze aja kan? Ya inilah makanya untuk melakukan laporan secara live atau langsung banyak sekali kendala teknis yang mungkin saja bisa terjadi, Latif. Memang okay. Saat ini saya berada di Bundaran HI, memang bisa dilihat suasana Jakarta yang habis diguyur gerimis ini ada di belakang saya, Latif. Okay. Ada saja kesalahan yang bisa terjadi. Kalau kata Mamah Dede kan manusia tempatnya salah. Tapi ketika kemudian Bayu viral di media sosial, sempat ada rasa seperti apa? Rasanya kalau diceritakan memang sangat susah, bisa dibilang seperti gado-gado, Latif. Karena banyak sekali rasa yang ada ketika memang ternyata video tersebut ini menyebar di dunia maya. Dan juga diantaranya adalah perasaan deg-degan sudah pasti ada, Latif, dikarenakan ini saya sempat mikir sih kayak apa yang akan menjadi pandangan para pemirsa yang menonton iNews siang saat itu, lalu juga bagaimana dari kantor yang dimana juga saya membawa nama kantor yang ada di seragam saya, dan saya berusaha sekali untuk tenang menghadapi semuanya karena saya yakin memang itu terjadi bukan karena kesengajaan, karena adanya kendala teknis yang memang sangat sulit untuk dihindari, Latif. Okay. Tapi mungkin ini penting bagi pemirsa supaya mereka tahu bahwa sebetulnya menyampaikan laporan langsung dari lapangan itu bukan persoalan mudah. Sebetulnya Bayu bisa cerita nggak seperti apa? Betul sekali, Latif. 4 tahun saya berkarir sebagai jurnalis, banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi dan pastinya saya yakin ini bukan hanya saya menghadapi tapi seluruh jurnalis di Indonesia yang pastinya harus berhadapan dengan aneka beberapa kasus, diantaranya kita harus berhadapan dengan medan yang berbeda-beda, lalu juga menghadapi narasumber yang berbeda-beda. Ini hanya dalam waktu sekejap menguasai materi hingga akhirnya bisa kami sampaikan ke pemirsa yang berada di rumah. Dan memang ini yang menjadi tantangan tersendiri, di mana kita harus menyampaikan tersebut dengan mengusahakan zero mistake atau tidak ada kesalahan yang tersampaikan di rumah, dikarenakan juga bekerja di televisi pastinya juga ini ada berbagai macam pihak yang memang kita harus bekerja sama, diantaranya seperti saya dan juga juru kamera yang sekarang ada di depan saya, Latif, lalu juga teman-teman di studio, control room, dan juga pastinya sampai medan alam pun ini menjadi rekan yang harus kita aja kerja sama, Latif. Ya, termasuk suara ngui-ngui yang barusan ada di sana pasti mengganggu konsentrasi sebetulnya ya. Betul sekali, Bang. Dan kita... Ya, ini juga salah satu contohnya ini. Tiba-tiba sinyalnya nge-freeze begini.
memang seperti itu contohnya Lati Susi. Oke. Memang selain tadi suara dan bunyi-bunyi yang alat itu menjadi penentu perancaran kami untuk ya, jadi pemirsa, kadang-kadang yang tampil di layar Anda biasanya ada-ada saja permasalahannya yang berusaha untuk kami atasi supaya kami tetap bisa menyampaikan informasi yang clear kepada seluruh pemirsa. Bayu, masih bisa mendengar atau sinyalnya seperti apa? Oke, silakan Bayu, ceritakan lagi. Bisa, Latif. Ya. Iya, memang alam ini sangat menentukan kesuksesan kami untuk mengirimkan informasi-informasi yang ada dari lapangan menuju pemirsa yang berada di rumah. Termasuk salah satunya kejadian pada lutung yang berada di sebelah saya waktu itu, Latif. Itu menjadi salah satu contoh yang dimana kami, tim lapangan ini berusaha sekali untuk menyajikan experience kepada teman-teman yang ada di rumah, yang memang memilih untuk berdiam di rumah karena situasi pandemi. Kami sangat berusaha untuk menyajikan bahwa pemirsa ini bisa merasakan berada di Ragunan. Namun sayang sekali lutungnya tidak bekerja sama dengan baik, dan saya harus memancing lutung tersebut dan menirukan suaranya agar lutung tersebut bisa turun dari atas seperti wuh-wuh-wuh, seperti itu, Latif. Oke, ada yang bilang di media sosial waktu itu, kita panggil saja dia Bayu Kukukuk gitu ya. Nah, kan muncul di bermacam platform. Bagaimana waktu itu, apakah masih melihatnya atau karena stres langsung ditutup semua media sosial? Kalau bicara jujur, mental ini sangat perlu untuk di-maintain. Saya memilih untuk sedikit membatasi untuk mengkonsumsi apa yang ada di media sosial, di berbagai kanal saat itu. Tapi juga ada beberapa pesan yang masuk ke akun Instagram saya, akun media sosial saya. Hanya itu saja yang saya manfaatkan untuk menjelaskan juga. Dan juga saya berharap sekali bahwa agar nantinya pemirsa ini selain terhibur juga bisa mengerti, Latif. Tadi seperti yang Latif juga sampaikan, inilah yang terjadi di dunia pertelevisian, bahwa apa yang kami sajikan di televisi Anda ini kami sangat berusaha sekali, Latif, untuk nantinya tidak terjadi kesalahan. Oke, dan banyak pihak yang bekerja sama, kita bekerja sama supaya menyiarkan secara langsung kepada pemirsa, informasinya bisa mereka terima dengan baik. Oke, Bayu, bisa ceritakan suasana di sana dulu supaya pemirsa mendapat gambaran bagaimana siaran langsung pada sore hari seperti ini? Okay. Ya, memang apabila ada sejumlah kendala pemirsa yang tadi kita bisa lihat seperti sinyal yang memang sempat membuat tayangan ini nge-freeze sesaat saja, tapi juga saya bisa menceritakan bahwa Anda bisa melihat sisi positif yang ada di belakang saya, yaitu kota Jakarta yang memang terlihat sangat romantis karena juga gerimis yang mengguyur, lalu juga memang kalau kita lihat lalu lintas memang masih ramai. Kalau kita lihat ini dikarenakan jam pulang bekerja. Dan dari tadi banyak sekali, Latif, suara ngiung-ngiung yang berada di jalan. Baru saja lewat lagi, Latif, dan juga pemirsa. Tapi dan, memang kadang-kadang laporannya masih asik, tapi kemudian waktunya habis juga harus kita berhentikan. Termasuk saat ini kita sudahi sampai di sini. Bayu Pradana melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia. Dan kehadiran Bayu tadi menjadi penutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Latif Siregar, pamit. Salam sehat.